naros lain dan saya sebenarnya akan bentangkan tentang dondang sayang. Okay, sebelum kita mulakan dondang sayang ni, ada siapa tahu tentang dondang sayang? Saya rasa dondang sayang tu macam nyanyian. Jadi, disebabkan itulah namanya Dondang Sayang.
Orang hebat tak? Apa yang hebat kat sini? UNESCO. Ya, situ kena hayat tu. 29 November 2018, persidangan UNESCO di Olympus di bawah Convention Lindungi Warisan Budaya 4. Maknanya telah dipelihara. Dan termasuk dalam selain daripada guna sayang, apa yang dia dari kita? Menorak. 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 Okey, terus. Eh, hey, awak boleh cross. Nak tanya? Seterusnya, donor saya merupakan nyanyian perantaraan. Maksudnya, donor saya kena ada dua orang. Faham kan? Maksudnya, ada perantaraan. Contohnya, saya dengan Sabina berdonor saya bersama-sama. Maksudnya, dia tidak akan terjadi lah bila jadi seorang. Seterusnya, donor saya perkataan nyanyi dalam lagu donor saya adalah bermaksud pantun. Yang tadilah kita rumuskan yang nyanyian donor saya itu adalah pantun. Jadi maknanya kalau dia tak ada unsur pantun, itu bukan donor sayang. Bukan. Benda terang kalau betul. Nyanyi ini akan didengar dengan penuh minyak terletak kepada kebolehan dan kecakapan para penyanyi. Penyanyinya berasal jawab ataupun menjawab ataupun membeli pantun. Menjual atau membeli pantun. Maksudnya kat sini, donor sayang ni mula-mula kita akan diiringi dengan lagu. Kemudian dua orang yang akan discuss siapa yang akan menjual pantun dahulu, siapa yang akan membeli pantun. Contohnya saya menjual pantun. Jadi selepas saya menjual pantun, Husna akan membeli pantun untuk menjawab pantun tersebut. Maknanya itu dengan bentuk pantun jual soalan. Dalam bentuk dia beli pantun. Tahu dalam bentuk soalan. Betul. Persoalan. Dalam bentuk Perkataan spontan jangan tinggal ya. Dalam donang sayang ni bukan orang Melayu je yang boleh berdonang sayang. Dekat Melaka kan banyak namanya. Citi ya? Citi. Ini Citi. Ini apa? Citi orang India. Portugis. Orang India yang amalkan cara hidup Melayu ke? Ada kat dalam sebagainya tiga. Jalan apa nama tu? Kalau kita tidak agak jenis ada pertemuan kita. Dua rumah tak ada. Kalau tidak, awak jumpa dua rumah. Dua rumah Citi ke? Bukan. Dia yang punya Citi ialah kajian tentang Citi. Oh, sekarang. Awak tanya dia hati Citi semua dia. Okay. Ada-ada muzik mengiringi yang ini donor saya adalah terdiri daripada biola, gong, dan tiga buah rebana iaitu kompak ataupun rebana keras. Lepas ni kita akan tengok gambar. Nanti dia akan detailkan. Saya yang penting awak boleh klasifikasikan. Sebab ingat kita punya elemen yang berapa tu. Klasifikasi tu orang nombor satu, dia punya tajuk besar kan. Kau dah tengok sini, kau dah tahu lah. Oh, biola. Apa bentuk biola? Gambaran dekat kepala tu biola sama? Ada. Ya, kau ada. Ialah bentuk ni kan yang kenal. Ada tani. Dia gesek. Saya pun boleh tunjuk macam ni lah. Bertali. Berpitch. Chord of. Apa beza biola dengan viola? Viola apa je? Besar kecil. Biola dengan viola. Viola kecil. Itu biola. Viola tu orang Melayu sebut. Viola. Saya nak bezakan violin dengan viola. Violin tu kecil. Bunyi dia tinggi. Viola dia besar sikit. Bunyi dia agak-agak macam alto lah. Yang selalu orang main viola. Violi. Lola. Lola. Betul ni cikgu. Lola. 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 Main. Kamera dia lah. Dah lah. Marah tadi. Dia dah tak angkat ke saya. Kembali. Kembali. Ukulele tu bahasa Inggeris kot. Tak tahu lah.
Jam. Aida. Kau sebut tu. Sahon Mosque. Jam tu goyang kepala. Sahon. Tak nak, tak nak goyang kepala. Sebut. Aku bergoyang. Sahon Mosque. Jangan goyang. Saya tak goyang. Sahon Mosque. Ah, bau betul. Betul. Angin tindakan bunyikan apa dia